Oh my god. Ya ini ya. Karena umroh dia dipontang ini, guys. Hi candy boys and candy girls, welcome back to my YouTube channel. Baiklah, kita sekarang bakal tour seminggu bahkan pulang karena kita malam ini aku di Banjarmasin, besok di Mahomere, besoknya di Bali, besoknya di Solo. Pokoknya ini semingguan aku gak akan pulang ke Jakarta, jadi doakan aku semoga sehat-sehat saja. Oke, let's tour. Siapa namanya? Kamu masuk YouTube. Masuk YouTube. Bisa sedikit ya, enggak apa-apa. Teman kan. Kok malu sih? Kamu siapa namanya? Bella. Nama kamu? Nafisa. Siapa? Nafisa. Ini yang malu-malu siapa namanya? Nana Dina. Oke, baiklah. Siapa ini nomor gue? Gue senang banget kita sama Dina di hari ini. Orang sangat friendly. Mana mukanya yang cantik itu? Agak fenomenal. Gue tiketnya Mirjani ya. Ternyata orangnya cantik banget ya. Dia mirip Marilyn Monroe, Indonesia. Di vlog ya, vlognya. Abis umroh, Wak. Hah? Abis umroh. Enggak. Abis lahirkan. Iya, umroh. Foto dulu, Mbak. Biar eksis kita ya. Dia kamarnya rambutnya panjang, udah boleh lihat ya. Foto aku ya. Oh my god. Ya ini ya. Karena umroh dia dipontang ini, guys. Oh, gue ketemu sama Dina kayak dia sama Kecha. Dia tanya kalau abis umroh dia butuhkan gitu. Gak apa-apa, ada kita kemurin. Ya udah, ya nggak aja nih bawa makasih. Terus selalu buat DJ-nya ya. Tapi siapa ini namanya? Halo. Sony Mam. Bye. Candy boys and candy girls, muka aku bengap ya. Itu tarang benang jadi masih bengkak gitu. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu. Nih aku tadi tuh abis syuting jadi bedakan gitu. Ya udahlah kalau begitu ya. Kita ke istirahat dulu, kita tidur biar nanti tuh fresh. Aku enggak sound check gitu karena kan DJ internasional. Wah. Lagi makan. Soalnya apa nggak bisa makan di meja, capek banget. Jadi aku makannya di kasur sambil selimutan. Makan apa nih? Ayam sama lalapan. Itu kesukaan aku. Jadi jauh-jauh ke Banjarmasin tuh. Jadi tadi ada yang nge-DM Kak Jo, datang ke dong ke toko aku gitu kata dia kan. Itu cuma 600 meter dari hotel. Terus aku kayak dibikin lagi itu, jadi bagus kan. Nama toko vape-nya itu yang sebutin nggak ya? Warung vape yang ada di Banjarmasin. Ah, jadi enak banget tau. Enak banget loh, sumpah. Yang bikin itu dong, bulat. Gak bisa gue. Bohong. Gak bisa. Halo, Oman. Dari Banjar. Oi. Jaringannya jelek nih. Hey, man. What's up? You tomorrow. Oke, candy boys and candy girls, I'm ready. Jadi sekarang ARMY ini bertugas menghibur clubbers di Banjarmasin. Okay, let's party, candy boys and candy girls. Oh, I like the way she move that body. Oh, I like the way she move that body. Move that body. Move that body. Move that body. Move that body.
pasa, qué pasa. Girl, you know you got me thinking lots of. Think about you. Let's bump ugly while we listen to Usher. Yeah, I just want you to myself and no other. Yeah, all the things I could do to you. Yeah, all the things I wanna do to you. Yeah, girl, you know you so beautiful. Yeah, time away from me is critical. Interview Candy. Jadi aku punya sekarang setiap foto punya spesial Candy Girls. Jadi aku dapat Maya. Nama kamu Maya kan? Mayang Safitri. Oh Mayang. Jadi spesial Candy Girls aku ada dia. Nah sekarang pintu hotel nggak bisa dibuka. Terima kasih. Jadi salah kucing coba punya lu. Salah. Akan dibawa sini. Boys and Candy Girls itulah keseruan show di Banjarmasin. Dan sekarang aku punya special Candy Girls namanya Mayang. Makasih ya Mayang udah datang sama-sama. Jadi ceritanya aku pikir tadi itu kan pas kita lagi jalan, aku pikir dia oh mungkin dia apa kayak yang tamu-tamu hotel gitu. Ya udah kita kayak cuekin, tapi itu kayak ngikutin kayak gitu terus kayak dia tuh mau foto. Ya ampun kasihan banget. Udah pernah masuk ke klub enggak? Klub malam kayak gitu? Enggak. Jadi dia pertama kalinya kan pertama tahu, terus coba ceritain tahu karena lihat di spanduk-spanduk itu yang boleh-boleh anu dinar candi. Oh masya Allah, hari apa Friday tuh hari apa lo jam Jumat ya terjemahkan bahasa Inggris ya Jumat. Terus bela-belaan kesini niat jam 9 sudah ada sini gitu. Dari jam 9 malam dari jam 9 udah tadi mondar mandir dari parkiran duduk pas datang Gojek lah dari Gojek di luar sini nunggu terus ke atas nanya-nanya sama resepsionis. Iya resepsionis. Iya, iya benar-benar. Benar sekali. Bujur enggak bahasa Banjarnya. Ah bujur apa? Bujur tuh benar. Oh, bujur. Benar. Terus ke sini duduk di sofa, keliling, duduk di tangga dan akhirnya doa ya Allah. Dalam hati nih, jangan dicapin ya boleh. Itu jadi aku tuh langsung tadi kayak pas dia ajak foto, oh yaudah ayo ikut kata dia, mau masuk klub lah. Enggak katanya gak punya uang, ngapain pakai uang, ya udah ayo ikut aja katanya. Jadi dia spesial Candy Girls malam ini, pokoknya makasih ya udah datang. Ulunnya sama-sama. Alhamdulillah. Apa namanya? Ya paling nekat sendiri, aku lihat dia di tangga sendiri. Ini cewek sendiri gitu soalnya bodo amat yang penting kita mudah sendiri. Yang lain tuh kayak berkelompok gitu mau masuk dia enggak sendiri kayak oh ya udah kasihan aku ajak aja ya. Yang penting biarin enggak masuk klub, yang penting kita mau di sini karena otomatis kan katanya hidup di sini ya. Aku tanya langsung ke resepsionis. Oh, kasih banyak ya. Pokoknya semoga sehat-sehat. Kakak yang sehat-sehat biar iya keliling kota terus. Yaudah kak, makasih banyak. Pokoknya nanti sampai ketemu tanggal 2-3 November kesini lagi. Ke Banjarmasin, insya Allah iya. Sampai ketemu nanti ya, bulan depan. Amin. Oke, Candy Boys and Candy Girls, sampai ketemu di Maumere. Karena kita, aku tuh kayak pesawat jam 6, berarti jam 5 tuh sudah pergi kayak gitu. Oke, okay. See you di bandara.